aku mau petik buah timun suri ya. Ini udah jatuh sendiri nih, makanya aku kasih plastik biar kalau dia udah matang itu jatuh ke plastik ya, tidak ke bawah sini. Ini contohnya yang belum matang, aku kasih plastik juga ntar dia kalau udah matang jatuh ya. Ini padahal aku nggak tanam, cuma bekas makan timun suri ya. Terus aku taburin di sini, dia tumbuh sendiri, merambat ke ini pagar besi. Ya udah, hasilnya juga gede banget loh teman. Nah, berapa kilo ini, gede banget. Ntar aku bikin sup buah ya. Oke. Gede sekali, ini udah harum banget. Ini paling enak di sup buah ya, apalagi kalau bulan puasa ini jadi targetan ramai pembeli ini timun suri. Nah, walaupun ini tanpa aku pupuk loh. Satu tangkai di belakang, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, satu, dua, tiga, empat di bawah, lima, 6 7 7 rek, 7 ada 7 satu pucuk rek, banyak sekali.